kami dari kelompok 2 dari Kabupaten Bandung, kami akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Masjid Besar Ranca Ekek. Dengan tujuan untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam yang menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam. Bandung Timur memiliki catatan sejarah penyebaran Islam dalam wujud Masjid Besar Ranca Ekek. Konon masjid tersebut yang berada di Desa Bojongloa, Kecamatan Ranca Ekek, Majalaya, nomor 45 itu telah berusia ratusan tahun. Saat ini, masjid tersebut dilapisi cat dengan dominasi warna hijau. Tampak di bagian depannya tiang-tiang yang menopang atap dan pondasi dari masjid tersebut. Di sebelah kanan masjid terdapat dua buah menara yang berdiri dengan gagahnya. Nah, kalian tuh bisa lihat. Masjid tersebut telah berusia sekitar 200 tahun atau dibangun pada 1815 ketika Hindia Belanda masih memegang pemerintahan. Namun, mengenai siapa yang membangunnya belum tercatat dan terdokumentasi dengan baik hingga kini. Masjid Besar Ranca Ekek. Dia adalah Yaya, usia 75 tahun, mantan pengurus Masjid Besar Ranca Ekek tahun 1960-an. Dia pun sempat menjadi lebih atau penghulu di kantor urusan agama KUA yang berdiri tepat di sebelah utara Masjid Besar Ranca Ekek. Sekarang tugas saya hanya menjadi pengurus makam yang ada di seberang masjid, ujarnya ketika ditemui di kediamannya. Pria kelahiran 12 Desember 1937 ini menceritakan masjid itu berdiri di atas tanah wakaf dari seorang pria keturunan Demang, sebutan polisi semasa penjajahan sebelum Indonesia merdeka. Yayan mengatakan pria yang memiliki nama Insinyur Hasan itu mewakafkan tanah itu dengan luas sekitar 1 hektar, separuh untuk bikin masjid dan sebagian lagi untuk makam, ujarnya. Kalau mengenai sejarah asal mulanya Islam di sini, keturut muning gak banyak. Jadi turun-temurun? Iya, semua juga harus diakui kan. Belum ada Islam yang benar-benar niatnya tulus sampai hati. Ya, 60% aja dari Rasulullah kita taat. Kenapa? Ya Ustaz, Kiai, Acik yang suruh ceramah dibayar kan? Iya. Nggak dibayar, nggak datang. Gitu. Ini mah cuma masalah Islam. Istilahnya agama kita itu individu. Sesuai dengan ajarannya gitu. Jadi tidak bisa menilai orang-orang. Tapi Bapak mah yang nitip mah apalagi lagi pada belajar, kuliah sama orang. Gitu. Sudah tidak hati-hati sama orang tua, karena di situ rekto ngaji, rekto sholat. Kalau kita tidak hormat sama orang tua, orang tua pada ditanya, mama sehat, bapak sehat, bangga gitu, lain harare pulang deh, cerlet kemana gitu. Jadi kalau masjid, saya ingat Bapak gitu, mulanya dua tingkat itu masjid. Ada yang semulut, apa, munara, jadi di tingkat sedikit duduknya supaya adan itu dari atas, nggak ada mic kan seperti sekarang, nggak ada speaker dulu, saya ingat Bapak. Karena Bapak orang sini asli di kaum gitu, di belakang masjid. Itu aja. Nah, kalau asal mula masjid ini dibangun pas nenek bapak juga gitu lahir, kecerita masjid udah ada, berarti di bawah tahun 45. Ia pun mengaku makam yang berada di sebelah barat masjid itu kerap disambangi orang dari luar daerah untuk meminta petunjuk pada waktu tertentu. Itu sebabnya banyak warga beranggapan jika Masjid Besar Ranca Ekek merupakan masjid tertua di wilayah Bandung Timur. Sebagian makam di makam kaum ini memang dikeramatkan, ujarnya yang tak mau menyebut nama makam yang dikeramatkan itu. Selain itu, pria yang juga menjadi ketua Persatuan Purnawirawan dan Warakauri TNI dan Polri, Pepabri, di Kecamatan Ranca Ekek itu mengatakan,
Makam itu juga pernah menjadi tempat peristirahatan terakhir para pejuang yang meninggal ketika perang di tahun 1946. Hanya menewaskan para pejuang saja. Yahya bercerita beberapa bagian bangunan masjid juga hancur. Renovasi pun dilakukan untuk memperbaiki kerusakan akibat bom. Sejak saat itu sudah 3 kali masjid besar ini dirombak. Itu katanya masjid itu sudah ada di tahun 1815. Karena itu masjid itu menjadi masjid di kecamatan Rancaekek yang bernama Masjid Besar Rancaekek. Menurut Yahya, nama itu juga menceritakan sejarah dibentuknya masjid itu. Katanya, di masjid ini awalnya dibangun dengan bambu, tapi kayak saya, awalnya masjid ini dibangun pada tahun 1910, ujarnya. Saat itu kata Yahya, masjid berdiri megah di antara balong-balong keramikan. Waktu saya kecil ada 3 balong, dan tepat itu di bawah masjid juga ada balong, ujarnya. Menurutnya ya, untuk pertama kalinya masjid itu dirombak pada tahun 1949. Dampak bom yang meledak waktu itu, kata Yahya, atap masjid berbentuk segitiga dan tempat di bawahnya terdapat tempat beduk. Yang diyakini jika dipukul suaranya menggema hingga terdengar gede bagai. Dulu kan belum ada pengeras suara seperti sekarang, ujarnya. Untuk yang kedua kalinya, masjid itu dirombak pada tahun 1986. Menurutnya, ukuran masjid diperlebar dan dipertinggikan sekitar 60 cm lantaran semakin banyak yang beribadah. Waktu itu untuk pertama kalinya masjid itu menggunakan anak tangga. Mungkin dulu sudah diperkirakan untuk mengantisipasi banjir, katanya. Terakhir kalinya kata Unang, masjid itu dirombak pada tahun 2006. Hingga pada akhirnya diresmikan Bupati Bandung yang pada waktu itu masih dijabat Obar Sobarna. Sekarang masjid sudah pakai menara dan sudah pakai kubah, ujarnya. Bagi warga, letak masjid yang berwarna hijau memang sangat strategis. Sebab berada di jalan yang menghubungkan 3 kecamatan, yakni Rancaekek, Solokan Jeruk, dan Majalaya. Karena itu masjid ini selalu ramai di setiap waktu meskipun belum waktunya sholat.